ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, syubhat yang lain. Di antara syubhat yang paling populernya, mereka bawakan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini yang paling top ini kalau di Indonesia. Ya. Kita mau dibenturkan dengan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berkata, ada ucapan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berkata, bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua jenis bid'ah. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madzmumah. Ada bid'ah yang dipuji dan ada bid'ah yang dicela. Ada bid'ah yang dipuji dan ada bid'ah yang dicela. Baik, yang terpuji itu apa? Yang tercela itu apa? Kata Imam Syafi'i, "Fama wafaqa sunnata fa huwa mahmud." Apa yang mencocoki sunnah, maka itu bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnata fa huwa madmum. Apa yang menyelisihi sunnah, maka itu yang tercela. Itu yang tercela. Jadi sudut pendalilan mereka, mereka bilang Imam Syafi'i sudah mengatakan bid'ah itu dua macam. Baik, kata mereka ada ucapan Imam Syafi'i yang lain. Ya, dan ini ucapan Imam Syafi'i dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsat dorban. Perkara-perkara baru itu ada dua jenis. Ada dua bentuk. Yang pertama, ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an. Fahadihi bid'atu dhalalah. Fahadihi bid'atu dhalalah. Kata beliau, yang pertama, apa yang diada-adakan menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi athar. Athar ini maksudnya apa yang datang dari sahabat dan para a'immatus salaf. Dan apa yang menyelisihi kesepakatan? Apa yang menyelisihi kesepakatan? Maka ini bid'ah yang sesat, kata Syafi'i. Ini yang kita sudah sampaikan di awal ya, di definisi bid'ah. Tentang bid'ah yang sesat menurut Asy-Syafi'i, ini definisinya. Terus kata Asy-Syafi'i, "Wa ma uhditsa minal khairi la yukhalifu syai'an min dalika, fa hadhihi muhdatsatun ghairu madzmumah." Kata Imam Asy-Syafi'i, apa yang diada-adakan dari kebaikan tapi tidak menyelisihi sesuatu apapun dari Al-Quran, dari sunnah, dari asar, dari kesepakatan, maka kata beliau itu adalah perkara baru yang tidak tercela. Perkara baru yang tidak tercela. Iya. Baik. Sudut jawaban untuk apa namanya asar ini bisa dijawab dari beberapa sisi. Jawaban yang pertama, dikatakan bahwa di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak memaksudkan bid'ah bermakna bid'ah secara syar'i, dalam makna syar'i. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bid'ah adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara apa? Bahasa. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sudah menjelaskan definisinya. Dan definisi yang beliau terangkan itu definisi secara bahasa. Jelas ya? Kan beliau katakan kalau bid'ahnya mencocoki Al-Quran dan Sunnah, tidak menyelisih Al-Quran, Sunnah, kesepakatan ulama dan athar, maka itu tidak tercela. Kalau menyelisih baru tercela. Jelas ya?
Itulah pembahasan yang kita sudah bahas. Sama. Berarti yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini bid'ah secara apa? Secara bahasa. Iya. Bid'ah secara bahasa. Baik. Karena itu kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ini Imam Ibnu Rajab yang menjelaskan makna ucapan Imam Syafi'i. Kata beliau, wa muradu Syafi'i radhiyallahu anhu ma dzakarnahu min qabl. Ucapan Imam Syafi'i maksudnya adalah seperti yang kita telah sebutkan sebelumnya. Anna aslal bid'ah al-madmumah laisa laha aslun fi syariati turja'u atau tarji'u ilaihi. Iya. Bahwa bid'ah yang tercela itu, yang dilarang itu adalah bid'ah yang tidak ada asal usulnya yang bisa dikembalikan ke syariat. Wa hiyal bid'atu fi itlaqi syara'. Itulah bid'ah kalau syariat mengatakan ini bid'ah atau ada hadis mengatakan itu bid'ah. Asalnya kalau dikatakan ini bid'ah di dalam pembahasan hadis dalam syariat, itu bid'ah yang dicela. Bid'ah yang tidak ada asal usulnya dalam syariat. Dan itu maksud Imam Syafi'i. Iya. Dari maksud Imam Syafi'i. Kemudian kata beliau, wa ammal bid'atul mahmuda fa ma wafaqa sunnah, yakni ma kana laha aslun minas sunnati tarji'u ilaihi. Adapun bid'ah yang dicela, yang dipuji, bid'ah yang dipuji itu adalah bid'ah yang mencocoki sunnah. Ada asal usulnya yang syariat kembali ke situ. Nah, bid'ah yang seperti ini, yang terpuji seperti ini, itu namanya kata beliau, wa inna ma hiya bid'atun lughatan. Itu namanya bid'ah secara bahasa, la syar'an, bukan bid'ah secara syariat. Kenapa? Limuwafaqati sunnah, sebab bid'ahnya mencocoki apa? Sunnah. Sekarang saya tanya, kalau ada sebuah perkara mencocoki ayat Al-Qur'an atau mencocoki hadis, disebut bid'ah atau tidak? Tidak disebut bid'ah lagi, disebut hal yang disyariatkan. Kalau disebut bid'ah, maka itu bid'ah secara apa namanya? Secara bahasa. Sama dengan ucapan Umar terhadap sholat tarawih, ni'mal bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya bid'ah secara apa? Bid'ah secara bahasa. Iya. Baik. Jadi itu kesimpulan dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terus yang kedua, jawaban yang kedua, diketahui bagaimana semangat Imam Syafi'i dalam mengikuti sunnah, dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dimaklumi bagaimana kerasnya Imam Syafi'i dan kemarahan beliau kalau ada yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari Imam Syafi'i ditanya tentang sebuah masalah. Maka Imam Syafi'i berkata, masalah ini ada hadis dari Nabi begini dan begini. Maka orang itu bertanya, ya Aba Abdillah, kunya Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis itu? Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala gemetar, marah sekali dengan ucapan tersebut. Kata beliau, ya hadha, wahai kamu, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni. Wahai kamu, bumi mana yang akan menampung saya? Langit mana yang akan menuduhi saya? Idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bih. Kalau saya meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi lalu saya tidak ambil hadis itu, mana anak bumi akan saya pijak, langit yang akan menuduhi saya? Maksudnya saya akan binasa kalau saya tidak ambil hadis tersebut. Kata beliau, na'am ala sami wal basar. Ya sudah pasti kalau ada hadis saya riwayatkan dari Nabi, pasti saya ambil hadis itu. Ya. Saya simpan di atas kepala saya junjung tinggi. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, keteguhan beliau. Iya, keteguhan beliau berpegang dengan sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, iya, idza sahha al-hadith wa huwa madhhabi. Kalau ada hadith yang sudah sahih, maka itu adalah madhhabku. Iya. Dan Imam Syafi'i berkata, kalau kalian dapatkan di bukuku
ada sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Nabi itu, tinggalkan apa yang saya ucapkan. Dan Imam Syafi'i juga berkata, kata Al-Syah, sebuah hadis dari para ulama ahli hadis dan menyelisih pendapat saya, maka persaksikanlah saya rujuk dari pendapat itu di saat saya masih hidup walaupun saya sudah meninggal. Ya. Ini dari keteguhan Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpegang dengan sunnah. Jelas ya? Kemudian sudut yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Imam Syafi'i dari amalan beliau sendiri, beliau mengingkari banyak dari bidah-bidah. Tidak ada Imam Syafi'i berkata, oh itu enggak apa-apa itu bidah hasanah. Itu tidak pernah ada di dalam praktek ucapan beliau. Di dalam sebuah pembahasan apapun, beliau katakan ini boleh karena dia adalah bidah hasanah. Tidak ada. Datangkan satu dalil pun tentang itu dari Imam Syafi'i, tidak ada. Yang ada orang-orang yang berdalilkan dengan ucapan Imam Syafi'i ini, itu melanggar ucapan Imam Syafi'i. Saya mau tanya, orang-orang yang mengatakan bidah hasanah, ada yang membolehkan musik? Hah? Saya tanya, ada yang membolehkan musik atau tidak? Bukan tidak ada lagi, jagoannya membolehkan musik. Dia bawakan semua syubhat untuk itu. Ya. Jelas ya? Bahkan sebagiannya lagi, oh itu musik gak apa-apa itu kan. Kalau dia memang kegemarannya musik, ya kita masuk dengan cara seperti itu. Supaya setahap demi setahap kita ajak dia dapat hidayah. Masya Allah. Dapat hidayah dengan cara bermaksiat. Itu gak ada di dalam sejarah Nabi itu mengajak para sahabat masuk dapat hidayah dengan cara apa? Cara bermaksiat. Karena para sahabat itu, kaum musyrikin itu dahulu, kaum musyrikin, di tengah mereka ada yang melakukan zina, ada yang melakukan minum khamar. Ya. Ada yang punya hubungan yang tidak baik dengan perempuan-perempuan. Dan sebagainya dari kebiasaan di masyarakat jahiliyah. Bersama dengan itu, tidak ada Nabi SAW dalam sejarah. Oh, tidak apa-apa, biarkan dia minum khamar dulu. Ya. Sedikit-sedikit, nanti dia kembali. Tidak ada seperti itu. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dengan cara apa? Cara yang disyariatkan. Imam Syafi'i ketika muncul bid'ah sufi di Baghdad yang disebut dengan nama at-takbir. Ya. Ini nyanyi-nyanyi juga. Nyanyian-nyanyian. Maka Imam Syafi'i mengingkarinya. Beliau katakan ketika beliau ke Mesir, saya tinggalkan Baghdad dan di sana ada bid'ah namanya takbir. Beliau sebut itu bid'ah. Padahal ini dilakukan oleh orang-orang tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Kalau di masa sekarang ini, wah itu enggak ada masalah itu. Makanya rame biasa dilihat tuh. Di masa sekarang kan lebih gampang mengakses. Kalau dulu itu ada orang yang diberitahu, kadang tidak percaya dia. Masa ada orang joget-joget di masjid Ustaz? Tidak percaya. Ya. Kalau sekarang dia bisa lihat, ada orang bikini, bikin rebana, lompat-lompat di masjid. Ya. Lebih gila daripada orang yang nonton musik rock. Ada. Mereka lakukan apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Alasannya satu aja. Oh memang begitu memang. Orang itu kalau dia sudah menyatu kepada sesuatu, itu tidak bisa lagi dikontrol dirinya. Itu kecintaan pada sesuatu. Ya. Oh itu gila namanya, sudah tidak waras. Iya mereka senang, kalau dibilang tidak waras senang. Karena mereka punya hadits dhaif ya. Tahu hadits dhaifnya? Udzkurullah hatta yuqal innaka majnun. Berzikirlah kepada Allah sampai kamu dikatakan seperti orang gila. Nah, itu hadits dhaif mereka. Haditsnya itu dari riwayat Darraj dari Abu Haitham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Darraj ini dhaiful hadits.
lemah haditsnya. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Haitham Abu Samah ini, Haitham Abu Samah, dia meriwayatkan dari sini, itu haditsnya lebih lemah lagi, disebut sebagai hadits yang mungkar. Iya. Jelas ya? Jadi itu sebab-sebab muncul kekeliruan. Itu satu contoh. Dan banyak contoh-contoh lain. Imam Syafi'i mengingkari bid'ah-bid'ah. Berarti perbuatan Imam Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i itu menyelisihi pemahaman mereka terhadap ucapan Imam Syafi'i. Karena itu tidak mungkin Imam Syafi'i itu menyelisihi hadits Rasulullah. Dan ini pembahasan yang terakhir. Jawaban yang terakhir. Andai kata Imam Syafi'i betul mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, tidak sesat, menyelisihi hadits Nabi, maka ucapan Imam Syafi'i tidak diterima. Karena Imam Syafi'i sendiri yang berpesan seperti itu. Kalau ada yang menyelisihi hadits Nabi, ambil hadits Nabi, jangan ambil ucapan. Ini saya simpan di nomor terakhir supaya jangan ada yang memahami bahwa Imam Syafi'i itu menyelisihi hadits Nabi. Cuma saya kasih di kemungkinan terakhir. Ya. Jelas ya? Di kemungkinan terakhir. Karena belakangan ini trik sebagian orang ya, Masya Allah, sampai bikin kedustaan-kedustaan. Katanya Syekh Bin Bas itu dia punya buku judulnya Hadihi Mafahimuna. Ini bahasa orang ini ya. Di buku ini Syekh Bin Bas katanya membawakan ucapan Imam Syafi'i. Terus bahasanya dikatakan Imam Syafi'i jarra'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membuat orang lancang terhadap Nabi. Saya juga heran kok bisa Syekh Bin Bas berucap seperti itu. Ya. Pertama dia sudah keliru. Buku Hadihi Mafahimuna itu bukan karangan, bukan tulisan Syekh Bin Bas. Itu tulisan Syekh Shalih bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Shalih bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Menteri Agama dahulu, mantan Menteri Agama. Jelas ya, itu bukan buku Syekh Bin Bas. Terus saya berpikir ini mungkin ucapan Syekh Bin Bas di tempat yang lain. Saya baca buku-buku Syekh Bin Bas yang menulis tentang bidah. Tidak ada ucapan itu. Tapi begitu caranya sebagian orang. Kalau ingin memberikan kebencian kepada seorang alim, dia buangkan. Seakan-akan alim ini berucap begini. Oh masa dia kurang ajar kepada Imam Syafi'i. Ada hadits Nabi terus dibawakan ucapan Imam Syafi'i. Ini ya Syafi'i kurang ajar terhadap Nabi. Tidak ada ulama itu membahasakan seperti itu. Karena mereka itu di pembahasan ilmiah, orang-orang yang berilmu itu orang yang paling pandai memberi udur kepada para ulama. Orang yang paling pandai memberi apa? Udur kepada para ulama. Karena itu Imam Malik rahimahullah, beliau berfatwa apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah bid'ah. Iya. Antum tahu ini? Sekarang saya mau tanya, puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya apa? Sunnah kan? Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Tidak ada yang bergoyah kalau sudah hadis riwayat Muslim. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Siapa yang puasa Ramadan lalu dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun. Ini hadisnya. Datang Imam Malik ditanya, "Apa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal?" Imam Malik berkata, "Bid'ah." Oh, Imam Malik ini keterlaluan menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang ulama pun yang berucap seperti itu. Sampai ahli hadis dari kalangan Malikiyah Ibnu Abdul Bar itu berkata bahwa hadis tentang sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu belum sampai kepada Imam Malik. Belum sampai kepada siapa? Kepada Imam Malik. Ya. Imam Malik itu lebih dahulu dari Imam Muslim. Dua tingkatan di atasnya, dua tabaqat di atasnya. Jadi kalau hadisnya belum sampai kepada Imam Malik itu wajar. Nah, seperti sekarang ini hadits itu dari segala penjuru sudah terkumpul di mana-mana dengan jasa para ulama hadits. Tapi kalau di masa dahulu orang ingin dapat hadits
Dia harus berkeliling ke seluruh negeri. Dia harus habiskan umurnya puluhan tahun mencari hadis. Itu di masa dahulu. Makanya ada kadang sebagian hadis tidak sampai kepada Imam Malik, tidak sampai kepada Imam Syafi'i, tidak sampai kepada Imam Ahmad. Ketika hadisnya tidak sampai, mereka memberi fatwa apa? Bid'ah. Ini sesuai dengan kaidah. Perkara diada-adakan baru, tidak ada tuntunannya dari Nabi, tidak ada dalilnya, bid'ah. Sesuai kaidah. Jadi tidak ada yang menyalahkan Imam Malik berkata bid'ah. Dari sudut pendalilan, mereka hanya berkata hadisnya belum sampai kepada Imam Malik. Andai kata hadisnya sampai kepada Imam Malik, akan berubah hukumnya. Akan berubah hukumnya. Karena itu di dalam hukum membaca bismillah ketika akan wudu, kita berwudu, sebelum berwudu baca apa? Bismillah. Itu ada nukilan 5 pendapat dari Imam Malik. Pernah beliau berpendapat bid'ah. Pernah beliau berpendapat makruh. Pernah beliau berpendapat disunnahkan, malah pernah beliau berpendapat diwajibkan. Imam Malik. Dan itu tidak ada dari seorang ulama pun yang berkata, oh ini Imam Malik ini plim-plan ini. Masa banyak pendapat. Nah disitulah ketelitian. Jadi orang itu semakin dia belajar, itu semakin dia tahu. Ini Imam Malik kalau dia berpendapat wajib, dari sudut mana dia mewajibkan. Jadi dulu ketika beliau berpendapat bid'ah, mungkin waktu itu belum sampai sama sekali riwayat kepada beliau. Ya. Ketika beliau berkata makruh, itu mungkin ada sudut-sudut tertentu yang menyebabkan beliau hanya menghukumi makruh saja. Atau mungkin karaha yang beliau keringinkan, karaha bermakna pengharaman, tapi dengan bahasa makruh. Nah, begitu sampai kepadanya riwayat, memang riwayatnya itu ada dua kemungkinan. Mungkin bermakna wajib karena dasarnya datang dalam bentuk perintah pada sebagian riwayat. Nah, perintah bermakna wajib. Tapi begitu dikompromikan dengan ayat tentang kewajiban wudhu, ternyata di ayat tentang wudhu hanya disebutkan 5 kewajiban saja. Sebagian ulama memandangnya ada 6. Mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, berurut, dan sebagiannya menambah muwalah yang disebut dalam ayat. Berarti yang tidak disebut di ayat itu tidak sampai kepada hukum wajib, harus menjadi sunnah. Itu bentuk kompromi. Itu hitungan fikih namanya. Jadi jangan sembarangan main salah-salahkan saja. Jelas ya? Jadi maksudnya di sini para ulama itu orang yang paling pandai memberi udzur. Paling pandai memberi udzur kalau misalnya ada yang keliru dalam ucapannya atau ucapannya mengandung kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau datang sebagian orang dia tidak setuju dengan ulama lain, oh ini Syekh bin Basir, masa narasi bicaranya itu mengadu domba. Ya. Imam Syafi'i kurang ajar terhadap Rasulullah. Rasulullah berkata kullu bid'atin dhalalah, dia membagi bid'ah menjadi 2. Tidak ada yang berucap seperti itu di dalam mengarahkan ucapan Imam Syafi'i. Karena itu saya letakkan poin yang 4, bahwa dia kata mana ucapan Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah, maka ucapan Imam Syafi'i tidak boleh diterima. Karena hadith-hadith Nabi SAW tegas menunjukkan seluruh bid'ah adalah apa? Adalah sesat.